selagi saya ada usaha, saya berdaya, saya takkan buat balik anak saya. Saya akan teruskan juga rawatan dia walau dalam apa keadaan sekalipun. Benda tu ada dalam diri adik, tak ada dekat diri orang lain. Kalau adik kuat, bermakna adik akan sihat. Tengok dengan orang sakit kanser dekat luar apa semua kan, kita tak ada fikir pun benda tu akan jadi dekat keluarga kita kan. Kesabaran tu kena tinggi. Semangat tu kena ada. Jangan putus asa. Walaupun kita nampak budak-budak lain ramai yang macam tu kan, kita dah terasa sama kan. Kuatkan semangat.